Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi guys. Kali ini kita bakal main ini Cafe 1C756R. Ini dapat dari event yang ini. Ya, ini bentar lagi habis ini waktu video ini dibuat ya. Semoga kalian dapat lah ya. Oke, kita bahas dari yang pertama yaitu armor. Untuk armor sendiri ini kayaknya sih mirip-mirip sama Cafe 1C ya. Ini karena ada tambahan las-lasannya yang di hull itu. Karena ini kotak ya, kalian wajib angling tank ini biar armornya tambah efektif ya kan. Jadinya susah ditembus, apalagi kalau down tier. Kalau up tier ya hati-hati aja sama Tiger dan kawan-kawannya. Ini T3485 juga lumayan bahaya ini. Terus juga ini kopulanya gede banget, itu menonjol. Siapa tahu ditembak HE apa ditembak apa ya kan. Bisa jadi weak spot itu kopula. Oke, kita lanjut ke persenjataan. Untuk persenjataannya sendiri ini pakai meriam 75mm yang ada di Panzer 4. Sama kan itu? Nah, sama dong. Untuk pelurunya sendiri juga sama. Yang paling bagus ini APC-BC penetrasi 140mm. Ini buat up tier masih bagus lah ya. Kalau down tier ya masih bagus banget juga ini. Apa namanya, penetrasi segitu 140mm. Terus ada APCR sama hit, ini nggak usah dipakai buat apa. Terus ada HE, ini ya khusus menangani tank-tank kayak gini atau SPAA kayak gini ya kan. Oke, kita lanjut ke mobilitas. Untuk mobilitas ya heavy tank kayak gini, maju 34 km/jam, mundur 6 km/jam. Untuk akselerasi juga agak berat lah. Namanya heavy tank lah ya, wajar. Yang penting armornya ini oke. Oke, kalau begitu kita lanjut ke match. Oke, kita udah masuk di match. Langsung aja kita ke A. Duh, ini ngapain malah nabrak. Kita cek dulu. Don't dare ya. Yes. Yang anu cuma komet doang ini yang tier 3 musuhnya. Harusnya ini jadi sekeras batu ini. Ini gak terlalu ngebut ya. 37 udah mentok ini speednya. Oh iya, di B ada T1. Ini agak ngeselin sih. Gak mati anu. Aduh, komet bahaya ini. Oke, untung aja nggak tembus kometnya. Untung ini juga nggak bisa nembus. Nah, mati. Itu panzernya. Kometnya mana tadi? Ini jadi nggak sempat capture. Kurang ke atas dikit. Tembus. Saya tembus. Cuma kena meriam lah. Kita capture aja. Males ngadepin yang smoke-smoke. Mubadir ya kan poinnya, nggak ada yang capture dari sini. Nggak bisa ya, kehalang rumah yang ini ya. Dari kanan depan kayaknya udah dibasmi. Udah aman lah ya, kita maju. Udah tulungin teman kita ini. Churchill non penetration. Aduh, mana Churchillnya? Oke, tembus turretnya. Ya, teman kita gosong. Aduh, di sana ada. Udah, pokoknya ke sini dulu. Nah, dapat. Kita dapetin B dulu. Waduh, kena tracknya. Aman aja. Cuma track. Gak mati Churchillnya. Kita angling ke sini. Nah, dapat artillery-nya. Waduh, kok ketembus apa ini? Oh, dari sana. Ayo, yuk. Duh, gak bisa gerak ini.
mana sih? Oh ini. Oke. Ini ada setuk. Nah, itu tadi yang nembus ya. Gak tembus. Ini setuknya ngapain, cuy? Banjir 4. Makan meriammu. Oke, dapat lagi. Ini stuknya kenapa, bot? Bukan sih apa orang? Kurang pas. Sekali lagi. Malah kosong duluan, dapat assist trick. Assist mulu ini dari tadi. Wow, itu ada cali. Kena trippernya doang, terlalu ke pinggir. Kosong assist lagi. Di sana T34. Lah, enggak angle ya. Coba kena mana? Walah, MG port-nya juga big spot. Kita pakai yang ini. Waduh, dari sana malah ada. Hop, hop, hop. Korban pertama. Mati, malah ada temennya. Untung meleset. Oke, turretnya tinggi banget. Waduh, malah kena dari belakang. Ayo kabur. Aduh, nggak sempat kabur. Ini yang belakang tadi aku bilang. Up the air ya, ada apa? VK ada apalah tadi? T3485. Oh, itu ada Hellcat. Oke, dapat first strike. Walaupun gak halang, halang apa itu pagar? Ada komen, ada komen. Ngapain? Ganti HE. Ayo cepetan, cepetan. Oke, dapat lagi. Itu kometnya hati-hati. Walaupun no damage tapi dia penetrasinya tinggi dia. Ciri khas Inggris ya kan. Waduh, komen yang ngekill. Aman lah ya, semoga. Mana komennya? Mana komet ya? Eh, untung gak tembus. Oh, ketemu cafe 1 ori, ori original. Belum ada sentuhan. Oh, ini. Nah, kena gunner. Tinggal eksekusi. Oke, dapat. Mana itu? Kita duel sama cafe 1 ori. Dukung mana sinyalnya lah. Pantesan tadi udah pencet tombol nembak, belum mana nembak. Kita santai aja ya kan. Cafe 1 kan meriamnya. Meriam ori masih jelek. Itu oh, kelihatan komet. Oke, sebenarnya kayaknya tinggi juga itu loncat. Waduh, nah, waduh, cafe satunya mundur. Waduh, non penetration. Nah, nggak tembus lagi tuh. Itu ada puma. Oke, dapat puma. Nah, akhirnya tembus ya, walaupun miselin. Nggak mati-mati, kita majuin. Kita samperin, kita adu. Aduh, sinyalnya pas banget jelek kayak gini. Dari kanan, hati-hati. Mana? Oh, itu. Aman lah ya, kita majuin aja lah ya. Sinyalnya kayak gini sih. Nembak apa? Non penetration. Main malam kayak gini loh. Ya elah, transmisi apa mesinnya nggak mati. Oke, akhirnya mati juga tuh cafe ori. Meriam, meriam, menang meriam gitu. Astagfirullah sinyalnya. Itu ada ARL, mati nggak itu? Nah, mati. Sinyalnya masih kayak gini.
kalau ini kayaknya nggak kuat ini. Nah, kan meriamnya langsung hilang. Ya mati. Nah itu. Mundur. Waktu udah mati. Yang itu komet baru dibilang tadi. Non pen. Untung nggak kena. Kan nggak bisa mundur dia. Gak tembus lagi tapi udah mati sih. Kasihan kometnya ya kan. Nembak meleset, memundur nggak bisa. 1 km/jam. Gak jadi selamat. Aduh ini ternyata nggak bisa ya. Jadi nggak bisa capture inilah. Dari sana masih aman. Nah ini ada M4K1. Tumben biasanya tembak situ langsung mati, ini enggak. Oke. Waduh dari sana. Oh itu I1 nya. Tembak lainnya dulu lah ya. IPR ya mati. M6 itu dari samping ya mati juga. Masih aman lah ya. Oke, dapat. Ini kanan kita ada nih tadi.